Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Yang berbahagia, Dato' Nur Hisham Ahmad Dahlan, Dato' Bandar Kuala Lumpur, dan bahagia Dato' Haji Mahdi bin Cik Ngah, pengarah eksekutif perancangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang berbahagia, Dato' Haji Mustafa bin Muhammad Noh, pengarah eksekutif pengurusan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang dihormati Puan Besar pada hari ini, ahli lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur. Yang berusaha dan juga yang hadir pada hari ini, ketua-ketua serta wakil-wakil pihak kementerian, agensi kerajaan dan juga institusi pendidikan. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Terik mentari, cerah kilauan, tampak cahaya indah setaman. Sebelum acara majlis dimulakan, doa dibaca, amin disusun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Taufik dan hidayahmu sebagai panduan. Pimpinlah kami ke jalan yang benar dan lurus, supaya perjalanan bengki ini. Siraturrahim, hati yang murni, salam diungkap, sahut diberi, pemanis kalam kata dirai, majlis yang indah tampak berseri. Jadi hormat dan para tamu jemputan yang dihormati, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan rahmat hidayah pada hijau. Kita dipertemukan dan berkumpul pada hari ini seperti dengan bengkel kajian semakan Kelas Sultan Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040 yang diadakan pada hari ini Khamis 13 Jun 2019 bersamaan 9 Syawal 2019. Di kesempatan ini, mewakili pihak pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengalukan kehadiran semua pihak yang berkepentingan untuk bersama dalam bengkel pada hari sebagai media untuk mendapatkan input serta maklum balas berkaitan cadangan hala tuju bagi menjadikan ianya sebagai dasar perancangan Bandaraya Kuala Lumpur sehingga tahun 2040. Jadi apa kata kita berikan tepukan gemuruh di atas usaha dan juga penglibatan tuan-tuan dan puan pada hari ini demi kelangsungan bengkel yang kita adakan. Mati atau cara majlis diteruskan kini amanah ucapan hajatnya kami. Memandangkan bengkel strategi PSKL 2040 ini satu tugas yang amat penting untuk berangka dasar dan strategi pada masa depan bagi memandu pembangunan di seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, maka komitmen semua pihak yang terlibat dalam bengkel ini amat diperlukan, dan saya yakin komitmen tinggi yang diberikan oleh semua pihak sudah pasti akan menghasilkan kejayaan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pelan Sabtu Kuala Lumpur yang pertama telah diwatakan pada tahun 1984, manakala Pelan Sabtu Kuala Lumpur yang kedua iaitu 2020 telah di PSKL 2020 telah diwartakan pada tahun 2004. PSKL 2020 hampir tamat tempoh perancangannya, iaitu kira-kira tinggal 1.5 tahun lagi. Merujuk kepada Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982, Akta 267, ada perlu bagi DBKL menyediakan pelan struktur yang baru. Saya difahamkan sebanyak 3 sesi bengkel telah dijalankan sebelum ini yang juga melibatkan golongan sasaran, dan hari ini merupakan sesi bengkel terakhir. Matlamat utama sesi bengkel ini adalah untuk mendapatkan pandangan dan ulasan terhadap strategi, visi, matlamat dan cadangan dalam laporan tersebut, di mana kita perlu mengambil kira perancangan pembangunan Kuala Lumpur pada masa depan sehingga 2040. Pendekatan perancangan bandar hari ini menterjemahkan konsep bandar raya dan komuniti lestari. Konsep ini diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam The Global Goal for Sustainable Development. Di samping itu, PBB juga menekankan aspek inclusivity dan kepelbagaian sebagai agenda penting dalam The New Urban Agenda. Aspek inclusivity dan kepelbagaian ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Saya sesungguhnya mengharapkan
semua peserta bengkel dapat menyumbangkan idea dan buah fikiran serta cadangan bernas yang akan menjadi input penting untuk mentamatkan laporan draft akhir PSKL 2040 secara menyuruh sebelum laporan ini dipamerkan kepada warga Korupo dan pihak-pihak berkepentingan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir dalam menjayakan negeri ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan bengkel strategi Pulang Sabtu Korupo 2040. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi sebentar tadi, maka sempurna sudahlah bengkel yang kita langsungkan daripada awal pagi daripada majlis berasmian oleh yang berbahagia Dato' Bandar Kuala Lumpur sehingga ke penghujungnya pada waktu ini. Jadi pastinya sebagai penghargaan dan juga ucapan terima tujuan ini mendapatkan beret RM7 yang telah pun diberikan kepada Tuan Puan sepanjang hari pada hari ini. Dan itu bagi pihak jabatan dan juga pihak pengurusan yang berumur sekali lagi ucapkan banyak ucapan terima kasih atas kehadiran bersama dengan bengkel yang diadakan pada hari ini. Akhir kata, pastinya saya tinggalkan Tuan Puan dengan kata-kata ini, meninggi bukan untuk melonjak, merendah bukan pula untuk menyembah. Ya, kita berjumpa lagi akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama dan kehadiran semua pihak. Assalamualaikum.